Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali di channel BMG Racing. Ya, di video ini saya akan membahas kru as lagi ya. Nah, ini kali ini kita membahas kru as putaran Erik. Nah, yaitu ada dua kru as Mega Pro dan juga kru as Honda Tiger. Nah, di sini kita akan membedakan bentuk fisiknya dan juga beratnya dan juga tampilannya. Ya, pokoknya itulah. Nah, di sini kita timbang sekalian nanti ya. Wah, kita copot dulu wagung gelimbang. Nah, tak lihat apakah bobotnya sama dan juga tampilannya. Nah, jadi ini kita perbedaannya ya. Nah, ya, kalau sekilas untuk lingkarnya daunnya, nah, itu hampir sama ya, sama. Ya, bukan hampir lagi sih, ya sama ya kan. Untuk as-asnya ini yang bagian rotor oli, ini bagian magnetnya, bagian magnetnya panjang-panjangnya sama semua, rumah bearingnya, jenis bearingnya, terus untuk stangnya, panjang stangnya, kode stangnya KCN ya, kodenya sama KCN. KCN sama aja guys. Nah, jadi yang membedakan apa? Nah, dari bentuk sininya kita lihat untuk daunnya, ini kan kayak tipis ya Tiger. Nah, pastinya bensnya juga beda ini. Nah, lebih tipis kan atasnya sini, bagian samping big pen ini. Nah, ini kalau ini kan tebel kan. Mega Pro itu tebel. Nah, nanti kita buktikan di bobot, tapi nanti apakah selisihnya berapa ataupun sama. Nah, kalau bawahnya ya kayak gini bedanya tampilannya. Nah, ini lebih ada nyipunya ke dalam, kalau Tiger itu agak atas kayak gini. Nah, jelas enggak? Nah, beda. Nah, kemiringannya ini. Nah, ini kan cenderung hampir lebih full, lebih ke atas. Kalau ini lebih nyekong ini. Nah, dan juga terus di langkah pastinya yang beda. Nah, gimana sih cara membedakannya? Nah, dari penampilannya aja sudah kelihatan langkahnya lebih tinggi Tiger. Nah, ini Tiger kan big pennya lebih menjauh dari as tengah ya. Nah, kan kalau Mega Pro kan masih kemakan di as tengah sini. Nah, ini langkahnya 49,5. nah, oke kan. Nah, jadi tampilan sini udah bisa membedakan mana Tiger mana Mega Pro. Nah, perbedaannya gitu. Untuk besar big pennya ini sama, ini big pen 30 sama. Nah, karena untuk jenis stangnya juga sama, dia yang bedakan di langkah. Ketika ini masuk ke Mega Pro langsung masuk. Nah, cuma nanti kan kita pengaturan di konstruksi ruang bakar, pencarian rasio kompresi, bubut pistonnya berapa, kayak gitu. Jadi apalagi ya, ini udah, ini sama-sama semua, sepinya juga sama, gigi timingnya juga sama, bearingnya juga sama. Nah, sekarang kita yang terakhir kita ke bobot. Nah, apakah berat yang mana? Nah, kita coba Tiger dulu. Tiger ini berapa? Ini dari nol guys, dari nol, mulai dari nol ya. Oke, kita coba ini apakah timbangannya presisi atau enggak ya. Ya, pokoknya inilah, saya ditimbang dengan timbangannya sama persis, selisihnya juga sama. Ini di 36,5 36,5 kilo, 3 kilo 650. Ini Tiger dengan bearing 1, ini sama juga nanti pakai bearing 1. Kita copot. Kalau dikurangi bearingnya satunya itu berapa ya? Bearing. Bentar kita nyari bearing.
Piring ini di sini. Di sini. Piring di rumah ini. Mungkin naik piring lagi. Ini satu piring bobotnya 3,5. Bobotnya 3,5. Berarti tadi 3,3 kilo ya. Untuk asli cuman bentulnya saja. Nah, sekarang kita di Mega Pro. Berapakah bobot dari Mega Pro? Oke. Okay. Nah. Oke. Okay. Mega Pro di 37, guys. Hmm. Sama ya. Oh iya, lebih ke 37. Kalau kita lihat dari sini itu 33, kalau dari sini 37. Nah. Selisihnya cuman 0,5. Nah, selisih dikit berat minyaknya Mega Pro, selisih dikit. Nah, padahal sininya lebih full ini ya, lebih full Tiger, tapi kan klik sini Tiger tuh lebih tipis. Nah. Nah, ini rata-rata mesin dengan tip overbore gitu ya, kayak gini. Ini pecinta RPM tinggi, tip overbore. Nah, untuk besar piston lebih besar daripada langkahnya. Oke, jadi itu dulu untuk penjelasan perbedaan Tukrokas Mega Pro dan juga Tiger. Mungkin ada yang kurang, mungkin bisa ditanyakan atau teman-teman bisa menambahi di kolom komentarnya. Oke, terima kasih pokok. Dukung terus channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, terima kasih. Salam otomotif, salam berek. Oke, terima kasih. Oke, sing semangat cah, dadi sanom. Oke.